Rita Lima tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Setelah terungkap memiliki pinjaman ke beberapa bank keliling, Yanti, seorang ibu muda di Kabupaten Bekasi, sempat menghilang. Sebuah surat sengaja dia simpan di bawah bantal. Pihak keluarga kalang kabut. Mereka terus mencari tahu keberadaan ibu satu anak itu. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Yanti ditemukan di rumah salah seorang kenalannya. Namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Perlu waktu beberapa hari untuk mengorek informasi. Pengakuan Yanti cukup mengejutkan. Menurut dia, setiap hari harus menyetor 1,9 juta rupiah, sementara mingguan 1,4 juta rupiah kepada 13 bank keliling. Harian total semuanya sehari 1.900.000. Kalau mingguan 1.400.000. Kadang hanya KTP. Baturoni Alprian melaporkan.